Gini, jadi kalau aku staycation sebenarnya lebih baik pilih yang lebih ke tradisional etnik, karena lebih menurut aku kayak temanku aja kemarin pas check-in itu bilang kayak pulang ke rumah nenek. Pertama kayak aku kan pasti ya sebagai content creator aku harus konten pertama, terus kedua aku juga pasti pengen besoknya nikmatin villa seharian without do anything gitu loh, jadi kayak benar-benar nikmatin villa, berenang, ngobrol bareng teman-teman, kumpul-kumpul gitu. Kayak aku mencari suasana berbeda. Dan ini juga dia ada gardennya besar, poolnya cakep, di sini 3 bedroom juga, jadi bisa muat buat kalian mau staycation sama family, sama friends. Hello. Hai. Hai. Gimana nih Kak Ica kali ini? Kita lagi ada di tempat yang super adem, super damai, sejuk dengan seperti orang yang sangat damai. Ya. Aduh. Kita lagi di Selat Bali Damai. Betul. Sama Kak Regi. Halo. Ya. Mungkin yang udah tahu atau belum tahu Kak Regi mungkin bisa kenalan diri dulu Kak. Buat viewers Nagisa nih semua. Halo, aku Regi Alexander, aku social media content creator. Dan sekarang aku udah tinggal di Bali, asli Jakarta. Dan sekarang lagi stay di Villa Bali Damai di daerah Kerobokan. Kerobokan ya. Betul. Kak Regi sekarang sibukannya apa sih Kak? Aku sekarang kesibukannya. Sebelumnya pernah stay sama Nagisa juga ya? Pernah. Iya yeah, guys. Back 2019 aku stay sama Nagisa di daerah Kerobokan juga. Sekarang bisa collab lagi sama Nagisa. Stay lagi. Oke lanjut Kak, apa nih kesibukannya tadi nih? Kesibukannya sekarang masih jadi content creator, kita bikin konten all about fashion, lifestyle, terus travel juga. Mungkin kayak staycation gitu suka aku masukin konten juga. Terus sama aku sekarang kerja di salah satu wedding planner. So far ini kemarin kan habis birthday. Betul, happy birthday to me. Nah, kemarin kan pas birthday itu pas banget check-in ya di Villa Bali Damai Betul. Ini. Gimana tuh Kak pas baru pertama nyampe? Kayak kemarin aku lihat tuh kayak ada dikasih special gitu sama staff-staff kita. Betul. Jadi kemarin habis check-in tuh aku tuh enggak pernah di greeting sehangat ini. Kayak mungkin kayak treatment-nya berbeda banget sama villa-villa lain karena kayak dikasih bunga, terus teman-teman aku panik gitu loh kayak aduh terus gimana nih dikasih bunga gitu kan, terus kayak tiba-tiba dinyanyiin happy birthday sama timnya Nagisa gitu. Jadi preparasinya adalah ya what a sweet gestures lah. Happy banget. Yeah. Terus so far semuanya nyaman selama apa namanya stay di Villa Bali Damai. Kalau Kak Regi sendiri nih modelan Villa Bali Damai nih tropical etnik ini emang sukanya yang begini. Gini, jadi kalau aku staycation sebenarnya lebih baik pilih yang lebih ke tradisional etnik karena lebih menurut aku kayak temanku aja kemarin pas check-in itu bilang kayak pulang ke rumah nenek. Semuanya etnik, terus kayak banyak kayu-kayu aku suka. Terus kalau minimalis kan udah sering. Jadi kayak aku mencari suasana berbeda dan ini juga dia ada gardennya besar. Poolnya cakep, di sini 3 bedroom juga, jadi bisa muat buat kalian mau staycation sama family, sama friends gitu. Benar. Untuk di Nagisa sendiri nih, dia dari style modern style sampai yang etnik-etnik tropical. Complete, juga kita ada. Kalian yang mau cari villa itu boleh, jangan last minute, jadi bisa milih. Betul, jadi best on preference lah ya. Mau yang gimana, terus berapa bedroom nanti kita bisa offer. Kebetulan kan Kak Regi kemarin juga kita udah kasih sempat beberapa rekomendasi ya. Betul. Villa-villa yang ini ternyata pilihannya cocoknya Bali Damai. Dan memang pilihanku jatuh ke Villa Bali Damai. Pertama kan lokasinya strategis. Iya. Ya. Jadi kan kalau mau kayak malas masak bisa order makanan dekat kemana-mana banyak pilihan juga, terus mau nongkrong juga dekat. Tapi kalau aku lebih suka nikmatin villa nggak kemana-mana, seharian di villa. Kalau nggak perlu banget keluar aku bakal enjoy the villa. Villanya homey nggak nih? Betul, homey banget. Jadi kayak aku suka tempat living roomnya. Oh living room. Living roomnya nyaman banget, terus besar, spacious, terus kayak buat nongkrong-nongkrong sama teman-teman juga bisa muat banyak di situ. Berarti terus emang kayak anaknya emang aku betah lagi di villa, aku betah. Aku tuh mageran Kak. Jadi kebanyakan kalau aku staycation minimal pasti 3 hari 2 malam. Oh iya. Pertama kayak aku kan pasti ya sebagai content creator aku harus konten pertama. Ya, terus kedua aku juga pasti pengen besoknya nikmatin villa seharian without do anything gitu loh. Jadi kayak benar-benar nikmatin villa, berenang, ngobrol bareng teman-teman, kumpul-kumpul.
Oke, untuk Villa Bali Damai sendiri sih lokasinya ya kemana-mana deket, mau cari makan deket, terus nggak macet juga kan ya. Nggak macet, betul. Apalagi Bali sekarang udah rame ya, udah macet di mana-mana. Untuk stay-nya berarti gimana? Oke ya. Nice, sesuai ekspektasi lah. Servisnya, servisnya breakfast kan tadi udah sempet. Beyond expectation. Sampai bikin panik gitu. Breakfast tadi gimana, Kak? Ini terlalu hangat untukku gitu. Untuk aku yang sangat dingin. Iya, ini sambutannya terlalu hangat, tapi kayak ya the best breakfast. Treatment berbeda lah, betul. Tadi nanya apa breakfast? Breakfast iya. Breakfastnya enak, cuma karena ya tolas banget habis party kan. Oh iya, habis party bareng teman-teman, jadi kayak mungkin ya tadi enggak habis makanan, bumbunya agak enak gitu loh. Oh, tapi iya. Enak makanannya. Masih coba sehari lagi, ada satu hari lagi untuk coba breakfastnya. Yes. Gitu. So far ini kan tempatnya Villa Bali Damai ini kan garden punya luas, poolnya punya yang lumayan luas ya ini ya. Apa namanya, spot yang cocok gitu loh Kak. Itu spot yang Kak Regi suka yang mana tuh? Untuk yang benar-benar cakep. Di situ, di pendopo dekat pool. Iya sih, itu emang cakep. Itu my favorite sama ini. Sebenarnya ditunggu ya, banyak foto cakep. Iya, itu kayak fotonya. Iya, iya. Aku udah foto-foto kemarin. Ditunggu ya. Aku tuh anaknya kalau nyampe. Ngeri nih, konten kreator nih. Aku anaknya kalau nyampe, selagi masih bersih dan belum aku berantakin. Sebelum berantakannya. Aku harus ngonten, aku ambil footage, aku ambil video-video yang banyak. Foto-foto, besoknya tinggal leha-leha. Iya, itu tunggu foto-foto ya. Benar-benar kita tunggu ya. Ini kan villa luas nih Kak ya. Terus kita tuh biasa tuh bisa party di sini. Iya. Birthday party atau intimate wedding bisa. Nah kebetulan lagi Sabali Group ini sendiri dia punya banyak sister company. Okay. Untuk catering sendiri dia punya. Okay. Cafe Michiko. Barbecue. This one bukan? Iya ini. Ada healthy food dari NBM. Jadi NBM itu kemarin pas COVID itu kita bantu UMKM untuk jualin produk-produknya. Jadi kayak one stop shopping gak sih? Jadi dalam villa dapat catering juga. Terus transport juga kita ada. Ada juga? Ada, jadi tamu buat yang penyebutan dari airport, mau ke airport juga. Untuk tour nih, ada lagi. Mana tuh tournya? Kita ada Nusa Penida. Terus habis itu kita juga nyediain service massage gitu di villa. Jadi buat yang habis hangover. Itu cocok banget itu. Aku butuh banget, butuh banget. Order massage bisa langsung di villa, relax gitu. Okay, diem di villa gitu. Itu komplit banget. Berarti one stop solution deh dari transport, stay di villa, catering atau makanan mau di villa, mau party, malamnya mau dinner. Sampai penjemputan juga. Iya, penjemputan juga kita semua ada. Sampai tour juga ada. Tour ada. Lengkap semuanya lagi sama. Mungkin bisa nih teman-teman yang Kak Regi buat yang mau ke Bali atau misalnya bisa hubungin Kak Regi nih. Kan juga stay di kita nih. Kak boleh. Regi, aku mau dong gitu. Boleh buat kalian teman-teman yang mau ke Bali nih lagi nyari-nyari villa, boleh kalian kepoin Instagramnya Nagisa Bali Group, Nagisa Bali Villas sama kalau mau kalau tertarik dengan Villa Bali Damai boleh cek Villa Bali Damai atau banyak villa lainnya banyak banget. Kita Nagisa itu start 2 bedroom sampai 7 bedroom villa. Kalian tinggal pokoknya tinggal chat aja adminnya. Chat aja kita fast respon 24 jam. Cari lokasinya mau di mana kasih tahu berapa bedroom, tinggal nanti chat adminnya. Isengin aja terus chatin terus. Gimana kemarin pas ngechat fast respon enggak? Fast apa banget? Aku chat sampai jam 12 ya waktu itu ya, 11 dibalas. Ember, Nagisa timnya mah. Nagisa kan tidur atau gimana? Kita gercep, kita selalu standby. Kita mah kalau ada inquiry langsung. Gak tidur nih, gak tidur. Tidur tetap, kita tidur. Sip-sipan. Oke deh Kak, thank you Kak. Thank you so much. Enjoy your stay. So happy to be here. Thank you so much for the hospitality, for the warm welcome juga. For this sweet treat. Thank you so much. Thank you ya Kak. Thank you.